Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Untuk besok malam antara Kristen sama PSS, kami bawa 21 pemain yang baru sampai kemarin malam dengan perjalanan darat. Harapan saya, ya mungkin terasa capek untuk pemain, tapi mudah-mudahan di sisa waktu yang ada pemain bisa mengembalikan kondisi fisik. Dan harapannya juga pemain bisa tampil lebih baik, lebih lepas dengan kondisi yang lebih baik. Di pertandingan perdana menjadi pertandingan yang berbalik antara kami dan Rans. Saya pikir kami kalah 2-1 lawan PSM. Sementara hasil positif di daerah Rans dengan bisa mengambil poin di Semarang. Yang tetapi ini waktu Piala Presiden kami diajar Semarang. Artinya dalam kondisi seperti ini mungkin saya pikir Rans dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang cukup siap. Sementara kami masih mencoba mencari jati diri. Tapi apapun itu mudah-mudahan pemain bisa melepas apa menjadi beban kemarin. Dan untuk pertandingan besok harapan saya pemain bisa tampil lepas, tampil lebih agresif. Walaupun mungkin ada beberapa pemain asing yang perlu waktu, perlu proses untuk adaptasi. Tapi apapun itu ya harus kami hadapi dalam kompetisi ini. Oke, mungkin untuk sementara waktu seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk persiapan besok kita udah banyak antisipasi kekuatan Rans ya. Dan kita udah latihan beberapa hari di Sleman dan semoga pertandingan besok berjalan lancar dan kita bisa mendapatkan 3 poin. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.